Selamat sore Tribuners. Beginilah suasana di Pelabuhan Seribintan di tempat keberangkatan. Kita lihat sendiri Tribuners. Masih ada aktivitas dan jumlah penumpang ingin menyeberang ke Kota Batam. Terbanyak bagaimana suasananya. Sejumlah calon penumpang kita lihat sendiri, masing-masing sudah menggunakan masker terbanyak, dan petugas security juga memastikan calon penumpang untuk tetap menerapkan social distancing. Kita lihat sendiri terbanyak. Dari hasil pantauan Tribun hari ini itu untuk penumpang ada sekitar puluhan yang akan berangkat. Kapal berikutnya ini udah jamnya kita nggak tahu, pasti harus jalan. Harusnya jalan penuh.